Pada pagi yang penuh semangat, siswa dan siswi SMP Negeri 6 Temanggung terlibat dalam kegiatan penguatan jiwa di lingkungan sekolah. Siswa beragama Islam mendapatkan pencerahan dari tausiah yang disampaikan oleh penyuluh dari Kementerian Agama Kabupaten Temanggung di lapangan basket sekolah. Sementara itu, siswa Kristen dan Katolik berkumpul di aula untuk mendengarkan pesan-pesan inspiratif dalam suasana yang penuh kehangatan. Kegiatan ini juga diikuti oleh siswa beragama Buddha dan Hindu, yang menghadiri sesi khusus di ruang perpustakaan sekolah. Dengan beragam kegiatan ini, SMP Negeri 6 Temanggung memberikan ruang bagi siswa-siswi untuk menguatkan jiwa dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kehidupan. Dan menjadikan kegiatan Jumat pagi tersebut sebagai waktu yang bermakna dan inspiratif bagi seluruh komunitas sekolah.